bersih-bersih sofa. Ini sofaku, bantal kursi sofa ini, sarung bantalnya setiap sebulan sekali dicuci agar tetap higienis dan wangi. Sarung bantalnya dilepas, dalamnya dikeluarkan. Ini isinya ada yang berisi dakron, tapi ada juga yang berisi bulu angsa. Ini nih bulu angsanya. Aku masukkan ke plastik agar tidak berhamburan isinya. Dakronnya ini aku masukkan ke plastik juga. Ini secara berkala juga aku cuci. Jadi dikeluarkan dari bantalnya, kemudian dicuci secara terurai seperti ini. Di mesin cuci, sarung bantal, bantal sofa, bantal di kamar tidur itu selalu aku cuci. Yang isinya dakron ya, bukan kapuk. Akan kuperlihatkan isi sofanya seperti apa. Ini tuh nggak kempes karena dalamnya ada pernya. Tapi ini karena dibungkus aku tidak bisa melihat dalamnya. Cuma aku merasakan bahwa ini tuh karet. Jadi tidak kempes. Walaupun ini sudah bertahun-tahun sofanya. Bersihkan sofa dengan penyedot debu. Sediakan pula antiseptik gel agar higienis.